Hai semua, hari ni kita nak buat pai daging. Kita tumis bawang besar, bawang putih, halia, daun kari. Tumis sampai dia garing. Masukkan serbuk gulai daging adabi dan serbuk cili. Tambahkan air. Rempah ni lebih pekat dan rasa dia lebih sedap. Bila dah pecah minyak, masukkan daging kisar, kentang, carrot dan air. Kita masaklah sampai dia empuk dan air dia kering. Tambahkan gula garam secukupnya. Bila dah agak kering lagi, tambahkan daun sup dan sejukkan. Sementara kita letak kulit pastry ni dalam acuan, tambahkan inti daging tadi, mozzarella cheese, tutup, sapukan telur, taburkan oregano, bakar pada suhu 180 selama 25 minit. Sedap pai daging ni, crunchy, inti daging yang juicy, nom nom nom.